Assalamualaikum and hello guys. So hari ni apa yang aku nak buat? Okay, so ada keluar egg baru kan, Japan egg. Okay, untuk video yang sebelum ni aku akan update lepas Japan egg ni. Okay, so duit aku, okay kita tengok duit aku stuff. Okay, RM3,000 cukup untuk beli 4 Japan egg. Okay, so ini aku grinding tau. Sebenarnya memang sikit. Aku akan upload video aku beli Woodland egg. Woodland egg aku yang aku ada, Allah Akbar, sikit gila tau. Memang tak pernah aku spare sikit macam tu. So kali ni memang paling sikit lah yang aku spare. So aku, korang akan tahu bila aku upload video nanti. Okay, aku tak nak beritahu sekarang. Sebab alah, apa motif aku buat video tu kan, video aku beli Woodland egg, kalau aku beritahu sekarang. So korang tengok nanti. Sekarang ni kita nak pergi beli Japan egg. Dan aku nak buka satu je dulu, sebab ada masalah kekangan masa. So jomlah, kita akan teleport terus. Let's go. Alright, kita dah kat sini. Dan kita akan beli terus 4. 1 2. Aku tengah fikir nak beli 4 terus ke. Sebab tak silap aku ada update baru. Tak apalah, kita beli satu je dulu. Okay, kita pergi tengok dulu apa update baru tu. Sebab dia bukan update tau, dia macam influencer life wing benda lah. Okay, so mana update ni? Tak ada. Oh tu. Kereta tu. So kita akan buka Japan. Alamak, tadi camping tau. Takpelah, jom kita tengok. Ay, tak boleh masuk ke belakang. Berapa kita ni? Robux. Haha, dah agak. Ini je ke update-nya? Tripod camera. Boleh buat apa kalau aku beli? Jom kita beli guys. Kita tengok boleh buat apa. Weh, itu je. Ke dia ada wings? Toys. Oh, mainan je. Kita korang pun acah-acah posing. Lepas tu? Sini. Macam tu je. So jom. So dia adalah common dan uncommon. Berbaloi lah untuk beli. Harga pun 100 lebih kan. Korang jadi baby, korang buat test camping. Dua kali korang buat. Dengan pack korang, korang dah dapat beli dah. Okay lah. So ini first time aku buka Japan egg. Okay, kita akan pergi ke hospital. Mandi, lepas tu tidur. 6 tas. Ada lagi 2 tas. Dia pusing eh. Bagi aku Japan egg ni lawa. Tapi orang kata haiwan dia macam contoh cat kan, dia upgrade cat tu. Ah, macam tu. So dia macam tak ada kelainan tau. Rupa dia macam cat. Dia cuma upgrade macam tu je. Dia macam iPhone 13 kan. Lepas tu keluar iPhone 14. Yang dia upgrade apa je? Dia sama je. Size sama. Bateri lebih sikit. Itu pun sama juga. Dia tak rasa sesuatu tau. Dia orang panggil minor upgrade. Rasanya. So Japan egg ni orang kata macam tu lah. Aku pun tak nak berharap sangat eh. Macam dia akan jadi yang paling the boom ke apa ke. Haiwan ni memang tip top tak. Aku tak berharap pun. Rupa dia macam mana semua aku tak tahu. Ui, asyik crash. Oh, dia update ke? Oh, dia update lah weh. Kan dulu kan pakai batu ni kan? Dah tak payah pakai batu dah sekarang aku rasa. Oh, dia update guys. Wah, terbaik lah. Adopt me. Thank you dah adopt me. Mantap.
aku. So, rumah ni, Adopt Me, upgrade. Kalau korang tak faham apa yang Adopt Me upgrade, korang boleh tengok video lama aku. Okay. Eh, mana pet? Mana je pet egg? Okay. Oh, rasa lain tu bila jalan. Tak ada batu. Siapa yang boleh tengok aku upgrade rumah ni, korang boleh pergi tengok video aku create. Bukan create, aku design rumah ni. Tapi aku upgrade yang dah siap rasanya. So yeah guys, kita akan jumpa untuk bila next task, okay? Okay guys, dah tidur. So ya, yeah, tidur je lah. Last task. Sangat cerah eh. Jom kita bawa dia keluar. Kita tengok. Adakah cerah? Oh, cerah-cerah. Tengok kat kawasan ni kan. Dia nampak macam ada cahaya pantulan daripada egg ni sendiri. Aku tengok kan orang lain buat rumah ni. Gila lawa. Aku tengok kat Twitter. But sampai aku tak lawa. Aku rasa lah personally interior lawa, tapi exterior zero. I do nothing. Dia tak nampak semenggah. So jomlah, dia get ready untuk mandi. Kalau dia nak makan minum, kita boleh terus sub kat sini. Okay. So ada lagi plus minus 1 minute. Okay. Oh, lapar-lapar. So yeah, kita akan tengok haiwan apa yang kita dapat dan apakah rarity dia. Boom. Common. What is this? Dia nampak macam mouse, tapi aku tak tahu. Kejap, aku search sadomo. Oh, dia haiwan mamalia eh guys. Haiwan mamalia. Nama saintifik dia adalah, bukan saintifik tau. Nama-nama Jepun dia. Nama Jepun dia Mogera tokudei. Species of concern belonging in the species group mamak found in the. Oh, haiwan ni boleh dijumpai kat Japan. Memang banyak lah, common lah kat Japan ni. Okay, okay. Aku akan tunjukkan gambar dia. Tak nampak mata dia. Okay guys, so itu sahaja video untuk kali ni. Dia macam otter sikit lah, macam tu lah. Ui, banyak dua jari dia. 5, macam manusia. Okay, so yeah. Itu je kot video untuk kali ni. So, bye. The movies, I see you with your lipstick.